Waqala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatun liqaumin yatafakkarun. Semoga doa bersama ini diterima Allah SWT dan dilimpahkan kepada kita semua, khususnya untuk kedua calon mempelai. Semoga diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, ayah dan mamah yang Bila sayangi. Maafkan Bila jika selama ini membuat kesal, membuat marah maupun ada tutur kata dan tingkah laku yang tanpa sengaja telah menyakiti perasaan ayah dan mamah. Sabila, anakku sayang, tak terasa waktu cepat berlalu. Kiranya kamu sudah menjadi putri yang dewasa, dan segala kesalahan dan kekilapan Sabila telah ayah dan mama maafkan. Walaupun mungkin kamu tidak pernah atau tidak sempat meminta maaf pada mama dan ayah, tapi dengan lapang hati, dengan tulus dan ikhlas, ayah dan mama selalu memaafkanmu sayang. Pada hari ini perkenalkan Bila memohon izin untuk menikah dengan lelaki pilihan Bila, Mas Ariel Rizky Pratama, yang insya Allah adalah lelaki yang soleh yang akan membimbing dalam kebaikan. Mohon doa restunya, semoga pernikahan kami dapat berjalan lancar dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mendapat berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi hamba hingga detik ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sayang. Tidak ada pernah kata marah, untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mendidik, untuk selalu mengajarkan. Atau mungkin suatu saat kamu telah menjadi istri dari suamimu untuk memarahi kamu. Jadi jangan pernah kamu merasa aku sudah dewasa, aku sudah menjadi istri dari suamiku, aku sudah menjadi seorang ibu dari anak-anakku, berarti aku sudah menjadi orang yang mandiri. Itu salah anakku. Siapapun kamu, seberapapun usia kamu, telah menjadi apapun kamu atau sebagai apapun kamu, kamu tetaplah anak dari mama dan ayah. Ingatlah anakku sayang, setiap nafasku adalah doa untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ariel Rizky Pratama bin Bapak Edi Ristiono, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya sendiri, Lutfia Rasabila, dengan mas kawin seperangkat alat sholat berserta uang tunai sebesar 732.021 rupiah dan logam mulia 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lutfia Rasabila binti Bapak Asari untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Happy wedding Ariel dan Bila, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salam tembak dalam. Dan selamat datang sekali lagi antara apotekar Lutfia Sabila 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 putri dari Haji Asyari dan Bumaja Isi Asyari bersama dengan Arif Rizky Pratama Sabila Ekonomi putra dari Bapak Haji Lutfia dan Ibu Haji Haryanti. Kita akan sambut kehadiran kedua mempelai yang berbahagia di siang hari ini. Inilah dia, Bila dan Ariel.